bertambah satu tahun, berlalu satu tahun, berarti akan melangkah lebih dekat kepada kematian. Sebenarnya bukan berapa usia kita, tapi apa isi usia kita. Isinya apa? Dan sebagaimana Rasulullah SAW menjelaskan di hadis yang sahih, di hari kiamat, tidak akan tergeser kaki seorang sambil ditanya oleh Allah empat pertanyaan. Berarti kita akan menghadapi tujuh pertanyaan. Tiga di kuburan, menghadap munkar nakir, man rabbuka, ma dinuka, man nabiyuka. Yang tersisa empat nanti di hari kiamat sebelum dimulai hisab, sebelum tergeser kaki kita ke surga maupun ke neraka, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala empat pertanyaan. Yang pertama, lan tazula qadama 'abdin yawm al-qiyamah hatta yus'ala 'an arba'. Tidak akan tergeser kaki seorang di hari kiamat sambil ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala empat pertanyaan. Yang pertama, an umurihi fi ma afnah. Umurnya apa yang kamu lakukan? Allah tidak akan tanya berapa usiamu, tapi apa yang kamu isi dalam usiamu. 60, 70, 100 tahun, kurang, lebih. Allah tidak pedulikan berapa usia kita. Bahkan banyak para sahabat ketika ditanya usiamu berapa, dia menjawab usia saya 10 tahun. Padahal sudah tua. Sudah di atas 50, ada yang di atas 40. Tapi kenapa begitu ditanya soal umurnya, dia menjawab 10 tahun. Ternyata mereka menghitungkan usia yang sebenarnya adalah usia yang terisi taat. Masa jahiliyah, sebelum datangnya Islam, mereka menganggap itu semua usianya sia-sia. Berarti kalau ada orang Muslim tidak salat sama sekali sambil usia 50 tahun, semua usianya sia-sia. Karena tidak ada ibadah satupun yang diterima kalau tidak pernah salat.